Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mutaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Terutama adalah nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita di hari Jumat yang penuh berkah ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia jiwanya terbelenggu oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, kemudian orientasi hidupnya hanya dunia semata, lalai kepada kehidupan akhirat, seakan-akan dunia adalah segala-galanya, maka sungguh manusia telah berada dalam lingkaran setan dan mudah terjebak untuk menghalalkan segala macam cara. Yang penting pokoknya bisa mendapatkan harta jabatan yang sebanyak-banyak. Tidak peduli harus mengorbankan harga diri, bahkan mengorbankan agama, akidah. Yang penting pokoknya bisa. Tidak peduli itu boleh atau tidak menurut norma-norma agama. Yang menjadi perhatian bukan boleh tapi bisa. Yang penting pokoknya puas. Walaupun harus dengan istri tetangganya sendiri, istri temannya, bahkan yang menyedihkan harus dengan anak kandungnya sendiri. Hari ini luar biasa, sering kita saksikan. Kalau sudah demikian, maka manusia telah berada dalam kehidupan yang rendah, hina di dunia, dan di akhirat nanti akan mendapatkan sebuah malapetaka yang dahsyat, yaitu masuk ke dalam azab neraka jahanam. Maka Allah mengingatkan dengan keras kepada kita di dalam surat An-Najiyat ayat 37 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man togo
wa asarul hayatad dunya wa innal jahima yal ma'a. Maka barang siapa yang tohut melampaui batas, hidup semaunya sendiri karena yang dominan adalah hawa nafsu, jiwanya terbelenggu oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga menghalalkan segala macam cara, bahkan demi mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Yang paling sederhana, mendapatkan harta warisan yang sebanyak-banyaknya, peninggalan yang sebanyak-banyaknya, rela mengorbankan silaturahim, rela meretak persaudaraan. Sering kita dengar, tidak saudara-saudara, wis gak dulur-duluran. Kalau manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan orientasi hidupnya adalah dunia semata, wa asarul hayatad dunya, yang dipikir pagi siang malam dunia dan dunia, tidak sempat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Allah, wa innal jahima yal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahat. Artinya adalah hina rendah dunia akhir. Nah, oleh sebab itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam ayat selanjutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang hatinya, jiwanya senantiasa takut kepada Allah, selalu dekat kepada zat yang maha segalanya, yang maha kuat, maha benar, maha baik, maqamah rabbi, kemudian istiqomah di dalam taat kepada Allah. Ini adalah merupakan sumber energi yang luar biasa. Ketika manusia jiwanya senantiasa takut, dekat, taat kepada Allah, maka akan mampu membuahkan jiwa yang kuat dan cerdas di dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu. Tidak mudah dikendalikan, bahkan mampu mengendalikan hawa nafsu, wa nahana nafsa 'anil hawa. Sehingga sikap, tutur kata, pola tingkahnya selalu baik dalam segala aspek kehidupan, baik di tengah-tengah rumah tangga, lingkungan, dan seterusnya. Baik itu masalah ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan lain sebagainya. Yang menjadi perhatian adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan pokoknya bisa, bukan pokoknya puas. Yang menjadi nomor satu hidup ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah menegaskan, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggal kita adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Artinya adalah ketika kita hidup ini istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berkah. Berkah rumah tangga kita, berkah keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Kemudian di alam barzah nanti, kita mendapatkan sebuah kehidupan yang tenang,
dan di akhirat. Ini yang luar biasa. Ketika kita istiqomah di dalam taat beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah rezeki, sebuah kenikmatan yang besar, yaitu selamat dari siksa neraka, kemudian masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan yang abadi. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril mu'minina innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khutbah mengingatkan kepada kita melewati petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita harus banyak zikir dan berdoa kepada Allah. Karena dengan banyak zikir dan berdoa kepada Allah akan mampu membuahkan kekuatan dan kecerdasan jiwa. Dengan jiwa yang kuat dan cerdas, maka kita akan mampu menyikapi hidup ini dengan baik. Maka dengan demikian kita akan sampai kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabanna. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah warinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Rabbana ighfir li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah